Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu apresiasi channel ini untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy the video. Halo teman-teman semua, ayo kita lanjutkan lagi petualangan Nobita. Gimana? Gua gak tahu. Yang penting ini tema Harvest Moon. Udah kita tidur dulu kalau gitu. Oke, kita sleep. Ayo kita lanjutkan dari intro yang sangat panjang kemarin. Sekarang kita udah tanggal 3 spring. Ini kenapa malah molor mulu? Oh, kalau nggak digerakin dia molor terus ya? Gua baru tahu. Hai, pal. Hey, dude. Hey, buddy. Good morning. Halo, Harmon. Morning. Ya, tidur gua nyenyak. Oke. Kenapa kalian berdua bisa datang ke rumah gua? Harusnya kalian ngetuk pintu dulu. Oke. Chong. Apa itu Chong? Kita disuruh tekan escape. Oh, what? You will see. M untuk cek peta. Oke lah. Like Ryam is Natura. Oke. Ryam itu yang mana ya? Gua lupa dah. Ryam itu yang mana tadi? Gua lupa cuy. Oh, ini dia, mayor itu namanya Ryam. Morning Ryam. Yeah, Ledger. Oke, gue look. Jadi kita lihat Ledger dulu. Oke. Ledger walks. By all means, apakah ini masih intro? Oh. From this book shop. Oh, harganya. Iya kah? Enggak deh. Guidebook Central. Oke. Oh, jadi ini kayak semacam kamus gitu ya. Ledger ini buku besar kali ya. Oke, thank you Ryan. Jadi harga turnipnya itu cuman 100 kan tadi? Oh, Doraemon tinggal di lantai 2. Lihat-lihat dong Doraemon, gua mau lihat kamar Doraemon kayak apa. Wah. Wow. Kok ini lebih bagus dari kamar gua ya? Doraemon kok lebih bagus? Apa tuh? Telepon ajaib kah? Oke. Really? Bisa dipakai? Mesin waktu kah? Oh. Oke. Kalender. Itu apa kalender? Kita coba. Oh, kalender ada di menu langsung, nggak perlu lihat di tembok. Oke. Ya. Kapan everyone close? Gua nggak kebaca itu sih. Emang ada dibilang ya? Tutup hari apa toko-toko? Horse sale. Apa itu horse sale? Oke, kita accept aja. Sure. Best luck you too. Ini kayak hostel deh. Kayak ekor kuda deh bener. You can find mountain flyer. Oh, ini masih intro ternyata cuy. Kayak ini masih intro ya. Oh my god. Oke. Kita ambil dulu hostelnya. Dia ngambilnya otomatis dong. Tanpa harus gua menggerakkan apapun. Oke, gua dapat turnip seed. Sounds great. See you later. Oke, best of your luck, Nobi. Oke.
What is this? I don't know. Tangkan saya buat. Ini kayak quest kah? Oh, stress tanggal 18. Oh, ini event-event kayaknya. Oh, ini kayak iya quest board itu. Yang di Harvest Town juga ada. Oke lah, kita tekan M dulu. Tekan M jalan nggak waktunya? Oh, ternyata waktunya tidak berjalan kalau gua tekan M. Oke, gua mau coba cek ke sini dulu. Open strength box. Soret. Oke. Kita simpan dulu yang tidak gua pakai, kayak gua nggak pakai ini. Please. Gimana cara pindahinnya, cuk? T, R. Kita taruh sini dulu. T lagi. Oh, TR aja mainnya ini. Kalau mau ini tekan T atau mau tekan R. Itu doang. Terus tekan R. No. Oke, udah. Ya udah deh. Gua cuma butuh ini doang deh. Kalau udah tekan escape, kalau tekan escape stand up. Oh, pause-nya itu tekan escape. I see lah. I see. Flow. Oh, masih belum terbiasa nih sama konfigurasi controller-nya. Nah, M dulu. Tekan QA system. Ini map 1. Tas gua mana ya? Di sini nggak bisa lihat tas kah? P? Nggak bisa, cu. Saya gini doang. Ya elah, gua kira bisa, taunya tidak bisa. Harus gini ya, nggak bisa otomatis ya. Gua mau lihat tas gua loh padahal. Kalau kalian tahu gimana cara lihat tas, komen di bawah video ini ya sobat. Wah, ini masih meraba-raba nih mainnya nih. Waduh, harus siram dulu nih turnipnya nih. Kalau nggak salah sih turnip itu yang paling cepat deh bisa buat kaya, bener nggak sih kalau di sini? Ini susah banget nyiramnya, cuy. Kameranya ini gua susah ngendalinnya. Oke, sekarang kita bakal coba ketemu sama orang-orang yang ada di sini. Kita mau kemana ini? Gua pengen ke tempat storage, bukan tempat ayam, cuy. L. Gue pengen ke itu, oh, ngomong dulu lah, ngomong nambah itu nggak sesuatu nggak? Sure. Nambah apa ya? Woi bocah. Oh, oke, okay. Kalau gitu mah. Jadi, oh, zoom out. M. Apalagi ya kontrolernya gue lupa dah. Kayak gue harus ke sini deh. Kita coba kesini dulu lah. Itu item harganya kita coba bisa belanja nggak? Woi, halo Jema. So Jema, I shouldn't be here. Kenapa gua nggak harus di sini ya? Gimana cara membeli yang ada di sini, cuy? Gimana cara mau beli item di sini, cuy? Oh, tolong gua, woi, cara beli item gimana, cuy? Gua mau beli nih, woi, gua mau belanja, cuy. Cuy. Gua mau belanja, lu enggak kasih gua belanja apa ya? Oi. Gua ada duit enggak sini sebenarnya? Ngomong aja lah. Ngomong, gue perlu sesuatu. Halo. Cara belanja gimana, cu? Oh, cu, cara belanja gimana, cu? Gue bisa belanja apa ya? Export shopping ya, gue butuh sesuatu. Spring, es, rang, hai Nobi.
ngomong atau masuk tuh ya? Hey Nobi, hey juga. Did you need something? Kok gua nggak bisa apa-apa nih? Kok gua nggak ada bisa belanja di sini ya? Oi. Kok gua nggak dapat apa-apa, Cuk? Dari sini. Ada jadwal-jadwalnya kah? Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, jam 3 sampai jam 8. Oke. Jam 3 dia tutup hari Kamis. Oke lah. Kalau memang dia tutupnya hari Kamis, gua mau lihat Suneo dulu. Wah! Ada cutscene. Ada cutscene cafe. Oke. Wow, really? Oke. Oh, nanti kita bisa bangun dapur ya di rumah kitanya. Oke, because nom nom nom. Ohayo gozaimasu. Bisa masuk tidak? Halo Eria. Suneo. Iya, ini lunch time. Oke, thank you. Waktu juga ini lunch time. Is something by meal gitu? Mahal, cuy. Gila lu, 700 duit gua enggak ada lagi. Duit gua ada 2000. No. Everman cook product. Oke, mahal ya ternyata. Ternyata mahal, cuy. Yes. Produce. Sunep. Waduh, gila. Mahal, sumpah. By receipt. Gila, ini mah apaan, cuy. Nom. Kira nom. Kita pergi ke toko dulu. Dia bukanya tadi jam 3 katanya ya. Bentar lagi jam 3. Yuk kita bentar lagi masuk ke dalam. Oke. Udah bisakah saya membeli? Oh, ada cutscene lagi dari Jenny ternyata. Jenny. What do you sell? Upgrade backpack, magnet. Oh, dia juga beli upgrade backpack ya. Oke. For wheat and flour. Oh. Oke. Ternyata kalau itu harus di cycle dulu ya. Terus? Kapan gue bisa belanja? Welcome here. Yes. Gue mau beli apa? Dia punya bugnet large. Oke. Oke. Oh, ini ada yang gratisan ini kayaknya. Ini ada gratisan kayaknya. Nanti kita beli aja lah. Turnip. Oke, beli. Beli spring seed. Aha, gua dapat yang gratisan, cuy. Oh no. Loh, apa lagi? Oh. What? Oke. Okay. Kita dapatkan Gemma. Halo Gemma. Di tas gua ada apa ini Gemma? Gak bisa lihat tas ya gua. Tas gua mana sih sumpah dah. Gak bisa lihat tas gitu. Button setting. Button setting, cuy. Open backpack itu.
Ngomonglah open backpacknya itu, cuy, cuy. Open backpacknya itu ternyata ini kali ya, enggak. Ini. Nah, ini nih open backpack. Oke, kita ngomong sama Jema. Tadi disuruh ngomong sama Jema. Wah, dikasih dong. Dapat 20 langsung, cuk. Gila enggak tuh? Gila enggak tuh? Wah, dapat potato seed. Halo, Jema. Oke, Jema. Mantul, Jema. Kebet seed. Oke, Jema. Apalagi yang kamu punya, Jema? Wah, strawberry seed. Banyak sekali yang dikasih. Oke, tidak ada lagi ternyata. Cuman itu. Wah, dikasih 20 dong. Oke lah, mantul juga nih. Kalau gitu kita belanja lagi. Tadi ada yang gratisan deh, gue lihat kalau nggak salah. Nah, ini nih. Special delivery. Oke, kita beli aja. Thank you, see you again. See you. Oh no, hold on. Oh? Serius kah? Perlukah aku bawa? Oke. Okay. Ya, nggak apa-apa kok. Gue juga lagi bersantai di sini. Kalau gitu, ya iyalah kita ngintip aja lah ya. Apa itu? Apa itu? Loh, kok kita nggak ngasih tahu? Kok lo nggak dikasih tahu? Oke, gua mengerti. Emangnya itu apa? Emangnya itu apa? Hah? Kok patung Doraemon? Oh. Oke. Oke, no problem. Berarti kita disuruh ke si Pen. Kita disuruh ngomong ke Doraemon sekarang. Oke. Kita cari Doraemon. Hey Nanobi, hey buddy, what's up? Wah, dikasih apa nih? Oke. Okay. Ya, yeah, amazing cuy. Oh, cuma efeknya 2 jam. Oke. Okay. Wah, luar biasa. So just let me. Oke. Okay. Sabar. Berarti gua harus kosongin tas gua kah? Kayak gitu deh. Kita kosongin dulu aja lah ya. Kita pindahin dulu ini bagian seat. Ini bagian seat. Kita taruh sini lagi. Oke, kita taruh lagi. Gue masih nggak terbiasa nih sama itunya, sama kontrolernya. Oke, Doraemon udah. Oh, Fatigue Frogger. Itu dong. Take it. Wah, Grow Quick Powder. It's a good job. Ya, yeah, thank you, Doraemon. Yeah.
ya. Sekarang kita coba menanam lah dulu ya. Gua mau mencoba menanam dulu. Tanam sampai mana gua bisa menanamnya. Ini bisa gua pindahin enggak? Gua perlu ini deh kayaknya. Taruh di sini. Oke. Okay. Ini bisa gua pakai gitu. Select place. Oh, enggak bisa dipakai gitu ya. Yes. Oke, okay. Close. Ya udahlah. Enggak tahu saya ini apa. Ting saya ambil dulu lah, pick up. Building stone, apa gunanya itu? Aku tidak tahu itu apa gunanya. Kita cobalah menanam dulu lah. Tanam. Gila, banyak banget ya, 20 ya. Ini nggak ada rules-nya kah? Harus berapa jaraknya gitu? Apa gitu? Kalau nggak ada, gua tanam-tanam aja nih. Masih banyak dong harus gua tanam kalau gini. Oke, Doki. Masih banyak ternyata, cuy. Tanam aja lagi. Tanam strawberry-nya terus-terusan. Masih ada 8 strawberry yang belum gua tanam. Ambil lagi, ayo kita ambil. Kemudian kita taruh di sinilah. Kita pindahin dulu. Oke. Ininya ntar lah ya. Gadget. Oke. Yang kita taruh sini dulu aja. Nanti bakal gua pakai, tapi enggak sekarang. Kayak gua butuh ini deh. Oke, mantul. Kita tanam-tanam lagi. Ini semua barangnya bisa diambil gitu. Batu dipecahin dapat bahan bangunan, kayu dipecahin juga dapat bahan bangunan. Maunya apa sih ini? Semua aja bahan bangunan sama lu. Entah, status Nobita gimana? Status Nobita 50, cuk. Ini gua agak kurang terbiasa loh sama kontrolernya itu. Gue biasa itu pakainya itu tas, terus langsung pilih tool, jadi nggak terlalu makan waktu. Nggak bisa buat tanam apa ya? Sama ya kontrolnya. Kontrolnya susah kakak. Terus kita siram. Siram pakai ini. Watering can, gila udah sore aja hari sobat. Yang benar lu sobat. Ini seriusan nih. Gua enggak ada dapat apapun, cuk. Gila. Hari ini penghasilan gua nol. Apaan nih nol penghasilan gua? Udah enggak apa-apa. Jadi kita siram-siram dulu aja tanaman strawberry gua. Siram, air gua habis ya, cuk. Air gua habis, cuk. Pelit amat lo sama gue, baru gue nyiram beberapa kali doang, udah habis aja. Ya, maksimal batasnya sampai jam berapa ya? Boleh tidurnya? Ntar gue mau coba cek, ini kan 22 ya. Kalau ambil-ambil ini gak makan stamina nih, cuy. Ini stamina boleh dihabisin nggak sih sebenarnya?
Kalau boleh mah gua hajar aja nih. Mana kapak gua? Kita lihat M. Oh, satu nih makannya itu satu, cuy. Satu kali gebuk itu konsum stamina itu satu. Aduh, lelah dia. Aduh, lelah dia. I am rather tired. Ya mau gimana, cuy? Lu juga baru gua nyuruh gini doang udah tired. Lemah amat lu. Ayolah, cut, cuy. Loh, kok gak bisa go-cut gitu. Break. Kita cembak. Masih banyak, 16 kok. Kuat lah Nobita. Nobita itu kuat itu, bukan sembarangan. Ini kenapa nih orang? Oi. Siapa lu, oi? Datang-datang aja. Gak bilang permisi, kek. Apa, kek? Oke. Kita bersih-bersih dulu aja lah. Nih, atau gua jual aja kali ya. Ini gua pecahin dulu. Ambil lagi pebble-nya, building stone. Kayaknya itu bisa dipakai untuk membangun sesuatu deh. Stamina gua sisa 9. Apa terjadi kalau gua bisa berapa ya bagusnya? Kalian tahu gak sih? Stamina itu harusnya disisain berapa gitu? Kalau tahu kasih tahu gue dong. Gue bingung nih main gini nih. Padahal mainnya sih gampang. Ya. Waduh. Ewet my limit. Udahlah. Udah di limit dia tuh. Jangan lagi. Ampun bro. Begitu gue bakal ambil ini aja. Buat ini kita ambil yang agak banyak. Kita kumpulin dulu aja. Siapa tahu bisa dijual. Tapi ini bisa dijual sih. Gue udah cari informasi tadi kan. Kata kalau wet ini bagus itu diambil-ambilin. Jadi dapat duitnya lumayan. Tadi gue belum kemana-mana sih. Apalah kita ambil-ambil ini aja dulu. Nanti kita ambil-ambilin aja dulu. Ada lagi kan? Nggak ada lagi rumput liar dikit di sini. Oh ada deh, di sini ada. Ajar cuy, ambil woi. Woi ambil woi. Ini limitnya sampai jam berapa sih? Gua nggak tahu dah. Apakah boleh lama-lama gitu? Itu tuh ada itu ternyata. Daripada ambil tuh mending gua ambil ini cuy. Oh tas gua penuh kayak ini. Iya cuy. Jancuk. Gua penuh cuk. Dia gak bisa ambil. Kenapa tas gua bisa cepat penuh padahal baru ini doang isinya. Tak gua tabok nih Nobita. Masa udah penuh aja belum gua ngapa-ngapain. Udah penuh aja. Sayang cuk dilewatin. Ini gua ambilin lah ya. Ambil terus. Semuanya kita ambilin. Terus kita masukin tata. Gila, akses ini aja susah dong gua. Soret. Ini dong. R. Ini dong. Oke. Gua belum butuh ini. Kita taruh sini aja. R. Oke. Terus yang bin ini C. Kesal. Sen. Oke, mantul juga. Oke, sekarang gua mau coba berkeliling dulu ya. Kita zoom out dulu aja. Mending lihat yang jauh-jauh lah kita. Pick up cuy. Ngomong cuy. Ini om. Oh, my set of gum. Dia pencari itu kah? Lumberjack Forest. Gue harus kemana nih?
Mending gua ke beats dulu kali ya. To like dance, bukan beats, tapi like ini ya. Gua baru tahu ini like. Tas gua udah kosong, tinggal gua ambilin aja. Apa yang bisa diambil lagi? Bisa diambil nggak? Nggak bisa cuy. Diamat yang bisa diambil ya. Dozen bit, apaan tuh dozen bit? Ini bunga bisa diambil nggak sih? Apaan sih bisa diambil lagi? Udah suster dong, ngomong suster lah kalau gitu. Obsession is here at last. Oke. Okay. Ini ada kayu, ambil aja lah. Susah ya ambil kayunya ya. Gue nggak terbiasa pakai controllernya ini loh. Oke, ini bisa diambil gak sih botolnya? Cek. A picnic. Oh. Oke. Itu doang. Alamak, rasa gue kebanyakan dong bujang. Kalau gitu gak bisa diambil bujang. Tas lu kepenuhan bujang. Hardwood. Harus gunanya apa ya? Gue bisa kemana nih? Oh, cave gua. Apa nih? Aman gak nih? Gak ada apa-apa sih. Ya cabut lah kita kalau gak ada apa-apa mah. Ngapain juga gua harus ke situ kalau gak ada apa-apa ya? Iya. Balik akal gitu mah. Ini gua balik lah. Jalan baliknya tadi mana cuy? Gua malah muter. Enggak jelas. Oh, udah balik ke farm. Kayaknya gua harus jual deh. Mending gua jual aja lagi lah. Kita coba akses dulu. Akses dulu, cek. Oke, okay. Ini bisa dijual nggak? Origin ini aja kita jual. Tadi bukannya udah gua send ya? Terus? Kok balik lagi? Iya, kok balik lagi dianya? Oke. Okay. Eh. Ini bisa dijual enggak ya? Tahu ah, mau jual-jual aja lah. Ntar gua simpan aja lah, kayak kayu ini butuh deh gua. Nah, simpannya. Kalau kalian yang tahu yang mana bisa dijual, yang mana enggak, komen di bawah video ini ya. Gue masih meraba-raba nih. Gue masih belum tahu apa-apa nih. Oh, itu softwood. Kayu ini bagusnya dijual atau enggak ya? Udah lah, gue pergi dulu lah ya kalau gitu ya. Tempat tadi lah. Bisa diambil lagi enggak? Enggak tahu gua bisa diambil lagi, cuy. Ini enggak ada sepeda gitu ya atau apa gitu. Udah tengah malam loh. Batas tidur sampai kapan sih? Kalau gua tidur telat, ada yang terjadi enggak? Itu ada sesuatu yang bergerak loh. Gua mau sambil. Mending gua ke atas sini aja kali ya. Tempat pantai tadi kan ada yang bisa gua ambil tuh ya. Cuma tadi karena tas gua penuh, jadi gua nggak bisa mengambilnya. Sekarang kita coba ambil dulu. Oke, dapat koral. Cek. Oke. Itu doang.
ada lagi gitu yang bisa gue ambil, list ada yang bisa ambil, cek who made it. Ya gue juga nggak tahu siapa yang buat cuk. Zapan Cape, kayaknya gue kesini aja deh. It's your late. Oke, udah tengah malam nih, lu masih aja berkeliaran bocah. Udah lah ya, balik. Masih ada aja yang jalan malam-malam loh. Hebat nih orang. Ya gue pengen jalan-jalan dulu sih, ambil hasil hutan, siapa tahu ada kan. Kalau gak ada sih gue sedih ya. Gue pengen liat peta dulu lah, Rolling Forest. Dari sini gue pergi ke Rolling Forest. Yang bisa gue ambil. Iya ada yang bisa gue ambil ternyata. Ada tuh. Gue cuman nggak tahu aja apa yang bisa diambil. Kalau bisa ambil mau gue ambil semua. Bisa nggak? Penduduk sini walau udah malam masih jalan-jalan aja. Kayak gue dong. Gua si bolang, si bocah petualang. Kalau gua kesini ada apa? Gak ada apa-apa sepertinya. Kayak mengerikan deh. Kalau gua balik aja kali ya. Mugwort, apaan tuh? Gua gak tahu gua ambil apaan tadi padahal. Itu bisa diambil ya? Kok gua gak tahu yang gua ambil coba. Ada batu juga. Ada lagi yang bisa gue ambil. Bunga ini bisa gak? Cek. Iya batu ini untuk apa cu? Ada guna batu ini kayaknya. Ini bunga bisa diambil. Gue harus mulai cari tahu nih apa yang bisa dijual. Ini Lumberjack Forest. Oh bisa tembus gitu ya? Kayaknya bisa tembus. Itu giant masih ada loh malam-malam. Si Jen ngapain ya malam-malam ya? Bisa diambil kan? Mana lagi nih item yang bisa gua ambilin? Si tahu dong, kalian mah jangan diam-diam aja woi. Komen di bawah video ini dong. Jangan lupa di like juga, subscribe, sama share dong video Doraemon gua. Biar gua makin semangat. Terlanjutin gitu. Ini gua harus ngapain ya? Bunga ini bisa diambil gak tadi ya? Tadi tuh bisa deh rasanya. Yang 2 pagi loh. Ini gak ada kelihatan bedanya loh. Item bisa diambil sama yang enggak. Sama gitu warnanya. Oh balik ke kebun gua tembusannya cuy. Ngomonglah sobat. Jangan diam-diam baik. Ngopi ngapa woy? Ngopi woy. Nah, gue harus ke sini dulu ya. Sini dulu. Kita jual dulu. Mugwort. Oh, salah. Careful. Gak usah lah. Kita simpan. Tapi gue butuh duit sih. Jual aja. Jualnya. Oke, semoga gua dapat duitnya. Save-nya di mana, cuk? Loh. Meja gua keambil, cuk. Gimana taruhnya, cuk? Loh. Oh, gini toh. Oh kira susah, gak bisa dibalikin lagi. PR ini aja lah. Oke, kita coba save. How to save? Sleep.
Akhirnya hari pertama sudah, jam 9 pagi gua bangunnya. Seriusan nih. Ya rasa gimana tapi cuy? Cuy. Oh, sini chef-nya. Oh, okelah. Oke, semoga Sam, itulah gameplay kedua gua di hari kedua. Kita udah dapet seed banyak tuh. Ada kentang, ada turnip, ada strawberry. Banyak banget, sampai 20. Ya, gua harus cari tahu lagi sih ini mah. Gimana caranya biar gua tahu item mana yang bisa dijual, mana yang nggak bisa dijual. Terlihat sangat menantang game ini. Like video ini ya, buat kalian yang belum like, biar gue makin semangat nih untuk buat konten Doraemon Story of Season-nya. Subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan share channel ini dan video ini di sosial media kalian, di Facebook, WhatsApp, Instagram, semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur. Thank you and bye-bye.